saya punya kamera ini totally rusak. Saya tidak bisa menaruh ini kamera dimanapun, mau di mobil ke, di atas meja ke, kalau pakai tripod ya. Selamat pagi semua, hari ini saya lagi siap-siap mau pergi ke appointment. Dan seperti biasa, saya mau minum sari wangi, oke? Sari wangi teh dan juga sereal untuk mengalas perut saya supaya tidak lapar. Kamera saya ini adalah Canon G7X Mark II. Saya sudah pakai ini, sudah lama sekali. Waktu lalu dia rusak tuh. Ini dia tambah rusak lagi, pemirsa. Kameranya sama di dalamnya, no problemo at all. Masih bekerja dengan bagus, pemirsa. However, dia punya flip screen ini tinggal satu screw. Kalau kita di Indonesia bilang, apa namanya? Tinggal satu, saya mau bilang sumbu Tinggal satu paku, pemirsa, yang ada di kamera ini. Kalau dia terlepas, maka sayonara goodbye, pemirsa, oke? Kayak dia sudah tidak akan terattach di badan kamera ini. So, saya harus pergi ke tempat untuk perbaiki kamera. Cuma di sini tidak ada perbaiki kamera, hanya ada perbaiki handphone. Dan waktu lalu ketika saya mendapatkan perbaiki handphone gratis, kalau kalian ingat itu vlog, saya bilang kepada dia bahwa saya akan datang untuk membawa kamera ini. Cuma saya belum datang lagi. Mudah-mudahan sebentar saya pergi untuk, you know, melihat apakah dia bisa kasih perbaiki ini. Karena dia bilang mereka tidak fokus di kamera, cuma kalau umpamanya dia mendapatkan sesuatu yang pas dengan kamera ini, maka dia akan membantu, pemirsa. So, kenapa saya terlihat seperti nenek-nenek? Anyway, saya mau pergi ke appointment hari ini, pemirsa. Saya akan membawa Anda, dan rencana saya hanya untuk membawa kamera ini saja, karena ini kamera kan tidak terlalu besar dibandingkan dengan kamera yang M50 saya, yang Canon. Dr. Kelly on radio, going for a high today of 58. Hey, kiri-kiri. Ini itu kucing sana, dia melihat diriku di dalam sini seperti begini. Hah? Apa yang kau lakukan? Hah? Hai kucing. Oke, pemirsa, sudah berada di tempat tujuan dengan selamat sentosa. Saya kayak kurang semangat Saya harus masuk ke dalam karena 6 menit lagi adalah appointment saya. Dan kita akan ketemu di dalam, oke? Oke, let's go. Oke. Ini kantornya di bagian sini. Cuma saya tidak tahu pintu masuk bagian mana ya. Maybe right here? Oh no. Mungkin bagian sana kali. Ini agak sedikit dingin, by the way. Tadi pagi dia ber-SS ya. Semua kita punya atap, dia ber-S. Saya park jauh sekali berarti ya. Yah. Saya park di bagian sana jauh. Di sini ada banyak sekali tempat yang kosong. Anyway, kayaknya ini adalah gereja. Dan gedung di samping sini kayak gedung-gedung bisnis begitu. Aduh, kenapa ini tempat terlihat seperti tempat zombie? Ini ada tempat kopi. Ini gereja. So, kayaknya di bagian sana. Harum sekali di sini. Saya baru saja selesai untuk bikin eyebrows. Saya tahu ini kelihatan agak sedikit gelap. By the way, but di real life dia tidak segelap ini, pemirsa, oke? Saya tidak bisa untuk videokan sama sekali di dalam tempat tadi. Cuma bisa taking photo. Selesai dia bikin ini kening. Saya kasih uang ke dia, ya kan? Dan dia bilang, hah? Untuk apa ini uang? Dan karena saya sudah bayar. Ini janji dengan wanita ini, itu Anda harus bayar dulu baru dapat servis. Jadi saya sudah bayar sebelumnya semuanya, dan dia sampai kaget, dan saya bilang, "Oh, ini karena saya merubah servis saya. Remember di pesan saya rubah ini servis saya." Dan dia bilang, "Hah?" Dan dia bilang, "Ya ampun. Ini yang dia bikin adalah hanya taruh kayak makeup begitu di kening. Buat yang saya mau yaitu
tint. Jadi kalau tint berarti dia akan berakhir ini brow selama 3 mingguan begitu. Jadi saya tidak perlu untuk pakai ini, pakai itu. Eyebrow saya akan tetap kelihatan makin nyosor dan fantastika, pemirsa. Kita lihat-lihat jadwal tadi bagaimana, dan dia kan super super sibuk sekali ya kan. So, dia bilang bahwa tunggu di lobby saja di sini karena dia mempunyai kira-kira 10 menit begitu, dan dia akan bikin saya punya brow dengan secepat mungkin karena dia cepat sekali, pemirsa. OMG. So ya, saya akan balik ke atas lagi sebentar dan kasih perbaiki ini brows. But I like it. Ini dia akan terhapus sebentar ya ketika saya mandi. But kalau tint tidak akan terhapus. So itu yang saya mau. Makanya tadi saya tambahkan uang. Anyway, tinggal 20 menit lagi saya akan balik ke atas. But sekarang saya mau pergi ke tempat kopi, melihat apa yang mereka punya, pemirsa. Dan mungkin ada kue, we'll see. Jadi saya harus pergi kencing dulu karena ini sudah di ujung penantian, pemirsa. Perut lebih besar, lebih banyak Anda pergi ke kamar mandi ya. Fancy, pemirsa. Ini kamar mandi. Thank you so much. You're welcome. Pemirsa, ini kopi tidak full sama sekali. Ini kopi, sepertinya mereka taruh kopi cuma di bagian sini, oke? Okay? And then di atas ini semuanya krim. 40.000, pemirsa. But that's fine, karena kita support small business ya kan? But itu review, pemirsa, oke? Okay? Saya akan ke atas lagi nih. Ringan sekali ini kopi, lebih cerah dong. I'm not even kidding, ini krim semua di bagian atas. Saya balik lagi ke atas, pemirsa. Kali ini akan diperbaiki ini kening-keningan, oke? Okay. Oh, by the way, ini kopi tidak manis sama sekali. Dan juga tidak pahit sama sekali. Ini mana bagus, pemirsa, oke? Okay. Decaf. Pemirsa, kalian lihat ini dari lantai 16. Saya baru selesai dengan appointment. Terlihat seperti mobil-mobil mainan ya, dengan rumah-rumah mainan dari atas sini. Dan saya harus pulang di manakah rumahku? OMG. Di mana rumahku? Oh, right there. Right there, pemirsa, jauh sekali. Itu sana tempat shopping area. Saya pikir yang putih-putih sana itu adalah base militer sana. So, okay, so pemirsa, saya punya energi sudah bertambah karena eyebrownya sangat magnoso dan fantastik ya. Saya tahu dia kelihatan agak sedikit tebal, pemirsa, but don't worry, dia akan pudar ya setelah mungkin mandi, cuma tidak akan hilang semuanya, pemirsa, karena ini dia akan tahan selama 3 minggu, pemirsa. Oke. So, mari kita pulang karena saya lapar dan saya mau tidur. Saya tahu dia kelihatan sangat tebal, pemirsa. I know, oke. Okay? And banyak ini sebentar yang akan komentar, aduh tebal banget sih, itu kenapa sudah seperti Shinchan? Tenang, pemirsa. Ini akan save saya time untuk membuat video dan lain sebagainya, untuk simpan uang juga. Aduh, pilihanku yang mana ini? Ada dua yang terbuka. Yang mana saya mau pilih? Oke, saya akan pilih yang ini. Elevator. Anda menangis? Oke. Mana ini mobil saya? Apakah di bagian sini? Oh, yes, pemirsa. Yes. Pintu masuk sebenarnya di bagian sini ya, cuma tadi karena saya ini baru pertama kali ke sini, jadi saya berputar ke belakang sana. But sekarang saya sudah mengetahuinya. Saya pakai singlet dari dalam. Karena you know what, tadi itu saya juga punya appointment untuk ketek, oke? Okay? Dan OMG, pemirsa, saya punya ketek, oke? Okay? Ketek ini kayak dia berubah warna begitu seperti Power Rangers, oke? Okay? Dia berubah warna hitam, pemirsa. Saya tidak pernah mempunyai ketek yang sehitam ini sebelumnya, walaupun saya sudah melahirkan dua anak, oke? Okay? Saat dengan Rachel. Ini kayak bagaimana? Tahu kayak
ada apa dengan diriku dengan anak yang ketiga ini, oke? Kenapa kayak anak yang ketiga ini kayak membuat diri ini kayak sangat menjijikan sekali, OMG. But saya tadi mengatakan kepada dia mengenai persoalan dengan ketek saya, pemirsa. Karena waktu lalu ketika saya mencoba untuk kasih apa namanya itu wax sendiri, seperti yang saya sudah bilang kepada kalian waktu lalu bahwa ketek saya dia jadi sakit dan kayak membenjol begitu, pemirsa. Tapi tidak ada benjolan, cuma dia kayak membenjol, pemirsa. Oke, so dia mengatakan kepada saya untuk katakan akan problemo ini ke dokter saya supaya mereka bisa melihat dengan secepat mungkin, ya. Menurut dia sih ini kayak hanya karena pregnancy. You know what? Saya lupa kopi saya di dalam ruangan spa tadi, OMG. Oke, pemirsa, saya mau pergi berkendara pulang ke rumah dulu. Tidak bisa ngefilm karena saya mau fokus. Antri. Chicken fillet. Ini lagi antri bagian sini bayar pakai kartu, bagian sana mungkin cash. But saya mau membeli ini chicken nugget di sini karena anak-anak suka sekali mereka punya chicken nugget, ya. Dan saya suka mereka punya fries. So also mereka punya brownies, pemirsa. OMG. Enak. OMG, pemirsa, tebak kita lagi berada di mana? Kita lagi berada di IHOP dan saya tidak menyangka ini suami saya dia tidak membangunkan saya. Suami dan anak-anak saya, pemirsa. Oke, hari ini saya punya jadwal padat sekali dan saya harus edit video juga. Dan saya tadi selesai dari bikin ini kening, saya langsung tertidur, pemirsa, karena saya sudah capek sekali habis selesai ambil anak-anak. And oh, nobody, pemirsa, tidak ada yang membangunkan saya. Nobody wake me up. You look tired. And we have to go. Kita harus pergi membeli ini pajamas buat photoshoot. Ini sekarang sudah jam 8 and then toko tutup jam 11. Hanya satu toko yang tutup jam 11, yaitu Burlington. Jadi kita terpaksa harus pergi ke Burlington. Oh, saya punya jadwal yang terlaksana cuma dua. Funny story. Rachel dia tidak mengenali saya sama sekali tadi, by the way. Ketika dia balik dari sekolah dan keluar dari bus, dia berdiri di tangga bus dan dia melihat saya seperti begini. Kayak dia pikir, who are you? Are you my mom? And gurunya bilang, Rachel, ayo Rachel, itu mamamu sudah menunggu. Dan Rachel bilang, hah? What happened to you, mommy? Dia bilang, ada apa dengan mukamu? Kenapa mukamu terlihat seperti begitu? Kayak keningmu itu kayak different, dia bilang begitu. Oke, ini dia bukan kening. Kita bilang kening, pemirsa. Oke, yang keserat sekalinya saya mau bilang ini, kita bilang kening. I know kalian bilang alis. Up to you. Saya bilang kening. Burlington, beli pajama untuk besok. TJ Maxx mereka tutup 5 menit lagi, pemirsa. Kita kesini 10 menit sebelum mereka tutup. Jadi kita langsung membeli ini cepat-cepat. Anak-anak juga sudah mendapatkan. Check this out. This looks like a beer bottle, right? Yeah. Budweiser. It's a Bluetooth speaker. That's really cool. So you're actually playing music, not getting drunk. Okay, let's go. Rachel, where is your pajama? I got them both matching Mary T-Rex. Well, that makes sense. I got one here. You got one? Okay. Just wear your own leggings, okay? I'm so thirsty. Right now, I can't sell it by itself because I have to have this. That's me. Get the rest, Rachel. Yeah. I like the bottle, it's so cute. The size is so cute. We made it, Mirza. Made it. 10 minutes shopping, sangat cepat sekali. And this console oleh si Travis.
Saya tidak tahu apakah kalian bisa melihat dari wajah saya ini. Tapi saya ini lagi sangat marah sekali, by the way. Sangat marah sekali. Kemarin saya marah, hari dilalui dengan kemarahan ini. Sekarang lagi dilalui dengan kemarahan. Kayak sudah mau keluar ini tanduk di kepala ini. Ya, seperti yang kalian lihat, saya memakai makeup di dalam mobil. Can't believe this. Can't believe this. So pissed. Oke, di samping kemarahan yang fana ini, kenapa saya bermakeup di dalam sini? Karena kita akan pergi photoshoot seperti yang kalian lihat kemarin. Kita pergi ke toko last minute untuk membeli pajamas. Karena ini appointment dengan fotografer, kira-kira 1.5 jam lagi. Saya bawa makeup hanya sangat simple sekali untuk get ready, dan saya melupakan concealer. But that is fine. Karena saya punya bawah mata tidak terlalu dolom ya. Ini saya pakai moisturizer, bukan foundation sama sekali. Kalian mau dengar kenapa saya marah, pemirsa? Pasti ada daripada kalian, yes, 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 please, please. Katakan drama-drama yang ada. Come on. Ini hari dilalui dengan cengkar sama sekali. Ini si Rachel lagi belum siap semuanya. Saya buat semua makeup di tempat yang kecil ini. Sekarang saya akan pakai foundation yang ini, Photobomb. Ini foundation powder ya. Anak-anak dan si Travis, mereka lagi makan di depan saya ini di tempat isi bensin. Saya marah, jadi saya berada di dalam mobil sini. Marah saya ini tiada duanya, tiada tiganya, tiada empatnya. Mungkin kalian di sini berpikir saya dengan si Travis tidak pernah berkelahi. Anda salah, pemirsa. Kita berdua banyak sekali berkelahi, oke? Tidak setiap hari. Tidak dijadwalkan juga perkelahian kita ya. Kalau ada perkara yang muncul, maka kita berkelahi, pemirsa. Kita punya kehidupan tidak mulus-mulus seperti yang kalian pikirkan. Soalnya dia datang kemarin lagi. Kalian lihat tadi itu? Dia tahu saya marah sekali ini, jadi dia cium-cium lagi. Cium tidak mempan, pemirsa, oke? Namanya kalau saya marah, mau cium ke, mau apa ke, tidak mempan. Semua. Oh my God. Yes, pemirsa, aduh, saya kalau marah, saya tidak care dengan segala macam kemesraan yang ada, oke? Oke, sekarang blush. Pakai sedikit saja. Ini pakai krim blush, supaya sebentar ditahan lama kalau di depan foto. Saya pakai Elf, oke, seperti biasa. Elf yang super duper maknyosus sekali. Terus sedikit di atas hidung sini, you know, seperti orang-orang Korea dong. Saya tidak selalu mengikuti akan tren tersebut, but you know, why not? Sekali-sekali. Mary Luminizer, pemirsa. Dan saya akan pakai brush yang sama, karena saya tidak membawa brush banyak, by the way, hanya 2. So kita ambil sedikit saya di tip of the brush here. And taruh di atas sini. Kalian lihat, saya belum pakai, saya punya pajama, by the way. Ini karena rencana tadi itu berbeda, pemirsa. Oke? Okay? Ini rambut juga belum diurus. Bagaimana, pemirsa? Mantap. Setinggi langit, ya. Ini kening masih agak sedikit tebal, karena ini hari yang kedua. Setelah 24 jam, dia akan menjadi natural, ya. Ini belum 24 jam, by the way. You wash your hands, Rachel? Isaac? Wow, it's hanging with all the same. Did they wash their hands? Yes. Rachel, can you turn towards me so I can see you better? Yeah. Turn around. Travis mau ikat si Rachel punya rambut, ikat 2. Who's gonna put makeup to you? Me. Hey. Rachel pakai blush. Yeah. Blush sedikit ini. Ini, by the way, ini dari Essence. Dia sangat tebal sekali ya, jadi harus hati-hati sekali. Jangan sampai membuat makeup Anda berantakan, apalagi saya tidak
punya makeup remover lagi begini, MG. Kita sudah berada di depan rumah fotografer. But kita harus selesaikan ini wajah yang berkele ini, oke? Oke, saya pikir di bawah tidak perlu pakai maskara sama sekali karena ini maskara tebal. Pakai e.l.f. lip balm. Oke. Makeup is done. Towards me. Let me see. Oh, so pretty. One or two? One. Okay. So pretty. You done then? Travis sudah ikat rambut. Travis is waiting. I'm ready to go. Look at me. Look at me. Saki, look here. Look at me. Yay. Thank you. You're doing so good. Good job. Ini di samping rumah fotografer, by the way, ada bapak yang jual kayu, jadi kita mau tanya berapa ini kayu. So, kita baru saja selesai photoshoot, dan daripada kita membeli kayu di toko, di sini kan kayu dibeli agak sedikit mahal ya, jadi saya pikir kita tanya di sini apakah kalau murah kita akan beli. Ini kalau di Indonesia, bapak saya cuma ambil di belakang rumah, pemirsa. Ini by the way, fotografernya adalah istri militer, dan kita di sini berusaha untuk membantu istri-istri atau you know local business, dan di sini banyak sekali istri militer yang sangat-sangat bertalenta by the way, dan juga sekarang ini kan musim kor-kornana, jadi kita harus kayak lebih support local business. So saya mau untuk memakai service basically kebanyakan yang lokal-lokal, kecuali kalau ada barang yang saya memang tidak bisa mendapatkan di kota ini, maka saya akan membelinya online seperti di Amazon. But you know Amazon, mereka membuat uang sudah sangat banyak sekali, by the way, billion of dollars. Saya pikir saya akan membeli sesuatu dari Amazon, yaitu stroller, but saya belum yakin juga karena kita harus pergi ke toko dulu di sini untuk melihat apakah ada atau tidak. Ya, sudah selesai for a shoot. Saya tidak tahu ini setelah ini mau pergi kemana, but anak-anak mereka lagi memakai kamar mandi really quick. Sebab mereka saya punya gigi yang bagian sini ini sangat sakit sekali. Dan saya harus pergi ke dentist untuk kasih bersih the entire mouth. Because it's time. Si Travis, dia tahu tadi saya marah, jadi dia bawa saya ke poking, pemirsa. Okay. Oh, nah, Poenix. Very good. You look so clear today. Tidak ada orang di sini, masih kosong. Cuma ada mereka punya pekerja. Thank you. Enjoy. Thank you. Thank you. Makin hari makin kecil kayaknya ini tahu, eh? Kenapa ini ada apa? Pakai lemon. Ini pemiliknya, dia sudah mengenal saya di sini, pemirsa. ceritanya panjang ya. Pakai hot sauce. Mereka di sini tidak mempunyai cabai sama sekali. Mamia. Good job. This is like a commercial. Yeah. Not sponsored. Saki. What? Yes. Pemirsa, kita sudah berada di area apartment dan si Travis dia sedang membantu saya by the way. Hari ini sebenarnya dia lagi kerja, but dia bantu saya untuk packing. There you go. There she is. Do you need help? What's up? I don't know if he needs help.
I don't think he needs help. What's wrong with you? Hello. Hi. Come on. You stay there. You need help? Yeah, would you mind taking the light from me? I can get it. Come on, Zach. Thanks for introducing us. Come on, Zach. Ini anak-anak mereka lagi bermain di dalam. Hey, do not do that. There are people downstairs. Want to go downstairs too? No. So ini kita punya setup di sini. Travis lagi bekerja sana. Saya pikir tinggal 3 atau 4 barang yang harus dicoba dan di photo shoot. I mean, di foto and then done. Is that too big? What's up? Is it too big? No. I don't want my Oh. But it's up to you. I can ini adalah modelku. Dia yang memodel semua baju-bajuku. Actually ada lagi yang satu, cuma yang satu dia mungkin lagi keluar kota. So yeah. Hey, don't do that. There are people downstairs. Okay, now go. Let's go. Thank you very much. Thank you. I'll see you again.